Lah dah itu dah nampak tu orang habis berlari kat itu mah keluar lah kak. Dicurigai mobil bergoyang-goyang sedang parkir sepasang muda-mudi ini digerebek oleh pemuda Pagaruyung. Karena terciduk si pelaku kabur dengan mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan. Lalu dikejar dan dihalangi oleh beberapa orang. Dengan nekat si pelaku mesum ini menabrak motor korban hingga terseret hingga 300 meter. Di sepanjang jalan di depan Istana Silinduang Bulan dengan sigap korban langsung melompat ke atas mobil bagian depan dan berusaha mencoba menghentikan mobil itu. Hingga warga pun menyaksikan kejadian ini dan si pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian Tanah Datar. Kejadian sore ini cukup membuat warga Pagaruyung resah. Ampun dah, punya siap mengonai. Dua panik orang-orang bu. Iya, benar iya. Oh, dona bayar apa? Bayar gitu ya? Bayar gila selaka.